Ayu Ting Ting jatuh sakit, ini potretnya saat dijenguk calon mertua. Ayu Ting Ting diketahui sudah begitu dekat dengan keluarga calon suaminya, Letu Fardana. Kondisi kesehatan Ayu Ting Ting dikabarkan sedang menurun, Ayu kini sedang menjalani pemulihan. Hal itu diketahui dari unggahannya dan sang ibunda Umi Kalsum. Wajah Ayu Ting Ting yang biasanya terlihat segar tampak seperti biasanya. Ayu Ting Ting dalam Instagram pribadinya juga membagikan potretnya ketika ia sedang sakit. Ibunda calon suaminya datang untuk menjenguk. Keluarga calon suaminya Letu Fardana dan Ayu Ting Ting diketahui sudah sangat dekat. Ayu Ting Ting dan Letu Fardana sedang menjalani hubungan jarak jauh atau LDR karena Fardana sedang melaksanakan tugas di Papua. Orang-orang terdekat Ayu Ting Ting memberikan hadiah buket mawar putih yang indah. Semangat teteh sayang, bismillah sehat-sehat teh ya, semua orang sayang teteh. Selalu ada buat teteh, kesabaranmu berbuah manis sayang. All good intention will be granted by Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Insya Allah, tulis calon mama mertua Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting belum mengungkapkan jenis penyakit yang dideritanya. Namun setelah mengantar adiknya untuk pemeriksaan kehamilan, Ayu pun menjalani pemeriksaan kesehatan pribadi. Ayu Ting Ting pun sudah melakukan pemeriksaan ke dokter. Saat dilakukan cek darah, tensi Ayu cukup rendah. Dari penuturan dokter, kemungkinan penyebabnya karena banyak pikiran. Hubungan keluarga Ayu Ting Ting dan keluarga Letu Fardana begitu erat. Bahkan kedua ibu mereka terlihat seperti sahabat karib. Keakraban mereka terlihat saat mereka melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Keduanya sempat mengabdikan foto bersama di Tanah Suci. Maka tak heran meski Letu Fardana sedang jauh, namun keluarganya tetap dekat dengan Ayu Ting Ting sehingga bisa berkunjung ke rumah Ayu. Meski begitu, belum diketahui kapan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana akan meresmikan hubungan di pelaminan. Kondisi Ayu Ting Ting nampaknya mulai membaik, tampak momen Syifa saat memeriksa kakaknya dengan menggunakan stetoskop. Ampun deh adik periksa kakaknya, @ Ayu Ting Ting tulis Umi Kalsum.